Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Arifin Sang Petualang ingin mengenalkan salah satu jenis benda antiknya, yaitu bulu perindu. Tentunya kalian juga sudah pada tahu dengan benda ini ya. Benda unik yang bisa bergerak jika terkena air. Nah, bulu perindu jenis ini adalah jenis bulu perindu sarang burung elang. Jenisnya seperti akar dan dia bisa bergerak jika terkena asap dan air. Nah, mungkin karena kering ya, tapi jarang sekali akar-akar yang bisa bergerak jika kena air itu. Dan saya akan coba memasukkan bulu perindunya ke dalam air. Nanti kita lihat reaksinya. Oke, bulu perindu ini mencarinya sangat susah ya. Dia dari sarang burung elang. Nah, kita sudah menyiapkan air dan kita coba masukkan bulu perindunya ke air tersebut. Kita lihat reaksinya. Ya, sudah ada pergerakan. Seperti itu. Untuk beberapa menit ke depan dia akan terus bergerak. Apalagi dia terkena panas kembali atau dikeringkan kembali. Nanti dia akan bergerak kembali. Ini kalau kelamaan di dalam air dia akan lurus. Ini berlangsung selama kurang lebihnya 5 menit. 5 sampai 6 menit. Akan bergerak seperti ini. Oke, bagi yang berminat silakan hubungi nomor yang tertera. Untuk harga bulu perindu saya kasih 150 per pasangnya. Nanti untuk yang tidak bisa bertemu langsung, ongkos kirim tentunya ditanggung pembeli ya. Oke, sekian dan terima kasih.